Waduh, ini kenapa di TikTokku keluar video-video kayak gini nih? Ini bahaya banget kalau sampai ditiru sama anak aku ya, sama Aluna, sama Amanda. Ini pasti kerjaannya mereka nih, suka banget nontonin TikTok, guys. Jadi teman-teman, aku mau ngasih tahu informasi penting. Ini ada satu aplikasi bagus banget, namanya adalah FamilySafe, guys. Jadi FamilySafe adalah aplikasi pertama untuk orang tua supaya bisa mengontrol anaknya dalam menggunakan TikTok, guys. Jadi kita bisa tahu teman-teman video-video apa saja yang sudah ditonton sama anak kita, guys. Kalian mau tahu caranya? Sini aku kasih tahu. Jadi caranya itu gampang banget teman-teman, kalian cukup menginstal aplikasi FamilySafe ini di dua handphone ya guys ya. Handphone yang satu yang biasanya kita pegang sebagai orang tua, dan handphone yang satunya lagi kita install di HP anak kita teman-teman. Jadi untuk cara penggunaannya itu gampang banget. Jadi kita tinggal lihat aja di sini ada fiturnya teman-teman ya. Ada activity report. Jadi kita bisa tahu aktivitas apa aja yang sudah digunakan sama anak kita, guys. Terus juga ada screen time. Kita bisa tahu, kita bisa mengatur berapa lama anak kita untuk bermain HP ya, guys ya. Terus juga ada YouTube app control, ada TikTok history. Ini yang bagus banget, guys. Kita bisa memantau, kita bisa tahu apa saja video-video yang sudah ditonton sama anak kita. Terus kemudian ada browser history, kita bisa ngeblok website-website apa aja yang mungkin berbahaya buat anak kita. Terus juga ada real time location. Nah, real time location ini kita bisa tahu teman-teman lokasi anak kita di mana, jadi kita bisa mantau. Dan yang paling penting, kita sebagai orang tua kita bisa mengontrol, bahkan kita juga bisa memblokir aplikasi-aplikasi yang tidak baik untuk anak kita teman-teman. Misalnya anak kita download aplikasi apa yang nggak baik, kita bisa langsung blokir pakai aplikasi ini, guys. Jadi teman-teman, kalian bisa install aplikasi FamilySafe ini di Windows, di Mac, di Kindle Fire, di iOS, dan juga Android. FamilySafe juga punya fitur terbaru teman-teman, namanya adalah School Solution atau solusi sekolah. Jadi kalau anak kita nggak ngerjain tugas, nggak belajar, kita bisa tahu menggunakan aplikasi FamilySafe ini teman-teman. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi FamilySafe, linknya aku taruh di deskripsi bawah ya. Langsung klik aja linknya, kalian bisa langsung download, guys. Gimana kabarnya kalian semua, guys? Semoga selalu sehat terus dan bahagia terus. Amin. Ya, seperti kita selalu bersemangat terus setiap hari membuat video-video untuk menghibur kalian semuanya teman-teman. Hari ini spesial banget, kalian sudah lihat di judul dan thumbnail video ini. Kita akan makan 24 jam hanya makan satu warna, warna ungu dan warna hitam sesuai warna BTS. Ya Una, Una suka BTS? Amanda suka BTS? Una paling suka BTS siapa? Rambut biru. Rambut biru tuh siapa, San? V. Kalau Amanda suka siapa? Juni. Hah? Kamu BTS suka siapa? BTS suka siapa? Jungkook. Jungkook. Kamu? Semuanya. Semuanya. Kalau aku nggak tahu nama-namanya siapa aja tuh orang-orang. Oh, semuanya. Oke lah teman-teman, kita akan mencari makanan apa aja nanti yang kita dapat warna hitam dan juga warna ungu. Tonton video ini sampai selesai. Ayo kita langsung keliling aja. Aku udah lapar banget, guys. Ayo, Una. Ayo, Amanda. Amanda mau belanja pakai uang ini. Nggak dapat, nggak dapat. Yuk, let's go, let's go. Supermarket teman-teman, kita akan belanja apa aja di sini yang warna hitam dan warna ungu. Kenapa, Manda? Kita mau mobil-mobilan. Iya, nanti kita akan lihat ya mobil-mobilan. Ya, aku mobil-mobilan sih. Jadi kita sudah bagi tim, Amanda sama Papi, Aluna sama Mami. Kita tim ungu. Kita tim hitam ya. Kita pisah aja nanti mencar. Oke. Ya, kamu cari yang ungu, aku cari yang hitam. Berapa macam? Bebas lah, tapi yang bisa dimakan. Alright. Karena kan kita challenge-nya makan makanan yang berwarna ungu dan warna hitam. Ini Manda, warna hitam Manda. Ini enak loh. Tapi sayang banget nggak ada yang warna ungu, kasihan deh. Yo, kasihan deh. Nih sekalian nggak dibeli hitam. Mana ini? Iya. Ini buat apa kontainer? Ayo. Amanda mau yang hijau. Amanda mau yang hijau. Kan nggak bisa Manda, challenge-nya warna hitam. Oh no. Kasihan ya Una. Tapi kita coba lihat dulu sini, coba lihat. Oh iya, ini ada warna hitamnya guys. Walaupun sedikit nggak apa-apa lah buat Amanda. Sekarang kita cari yang lain. Wah Luna, ini makanan kesukaannya Luna nih. Nih guys, kesukaannya anak-anak. Kamu mau satu atau mau dua? Satu aja.
Tapi nanti adik minta rebutan. Ambil dua aja dia. Aku ambil dua aja nih guys, biar nggak rebutan. Oke. Eh satu lagi buat Abi deh, tiga ya. Tiga guys. Nah, lanjut, kita cari warna ungu. Guys, susunya warna ungu. Let's go, let's go. Eh, nabrak deh. Ah, ini dia. Ah, aku dapat. Tadi dia baru masuk, udah dapat satu item. Kita dapat. Una mau satu dua? Dua. Dua aja ya. Satu aja deh. Mami nggak mau ini. Kita cari yang lain. Eh, jadi kalau energen ada ungu kan ya? Ada. Oke, kita cari energen aja. Di sebelah kayaknya. Muter depan. Ayo, let's go. Mana ungu lagi, ungu lagi. Mana yang item, Anda? Kita menemukan ini aja nih, item, minuman item. Coca-Cola, ini adalah minuman favoritku, guys. Langsung kita cari yang item lagi. Apa ya yang item ya? Oh iya, supaya nggak ngantuk, kita harus beli kopi. Let's go, kita cari kopi, guys. Nah, ini dia nih. Kalau kopi itu semuanya item ya, jadi kita langsung cari yang packagingnya warna item. Karena kopi yang lain packagingnya warna merah, ada yang warna putih juga. Kita ambil ini, guys. Kopi kapal api hitam. Let's go, kita cari yang lain. Ayo. Mana nih warna ungu? Eh, pas banget. Makanannya kayak gini-gini, granola. Granola nggak ada yang ungu apa? Aku lagi diet soalnya, guys. Susu. Mana itu dia. Ungu lagi. Yuhuu. Ini. Ah, ini. Mami, ini deh. Ini, guys. Ini banyak. Wah. Aduh, susah. Ini dia. Ah. Udah berapa macam tuh? Aku udah dapat 3-4 macam. Kalau gitu aku mau cari yang agak ringan-ringan gitu. Let's go. Snack, guys. Wah, kita menemukan lagi nih yang warna hitam. Ini adalah mie sam yang terpedas ya, warna hitam. Ayo Manda, kita cari lagi Manda. Mami ternyata ada di sana, guys. Tuh kita samperin. Kamu udah dapat banyak enggak? Kaget aku. Ini dong. Ini itu apa? Mie goreng rasa rendang. Rasa rendang packagingnya warna ungu. Ini juga. Mana yang warna hitam lagi? Ini hitam, itu hitam. Itu hitam juga. Eh, kok hitam ya? Lebih banyak. Nih, hype abis ini. Warna hitam kita akan beli, guys. Let's go. Pak, mana? Ini lagi. Ini kita akan beli yang banyak aja nih buat editor makan. Ya. Oh. Kok aku yang ungunya cuma ada satu? Enggak ada lagi. Itu ungu. Ini kan mie gelas. Gak apa-apa buat anak-anak. Gak apa-apa. Kamu mau ini aja nih, warna hitam ya, Di? Oke, mantap nih. Let's go. Kita ambil semuanya, guys. Ini kita sudah dapat beberapa ya, makanan warna ungu dan warna hitam. Habis itu kita akan cari makanan lagi ke sebelah sana. Kita harus berpencar lagi, sayang. Oke, dadah. Okay, yuk. A few moments later. Kita harus menemukan lagi Manda makanan yang berwarna hitam, Manda. Amanda harus sabar ya. Ya, jadi ada pepatah mengatakan, guys, sabarlah seperti bangau. Bisa terbang tinggi, ujung-ujungnya jadi kecap. Ya, warna hitam, kecap bangau. Ayo kita cari lagi. Terus, ini satu, yang ini satu. Apalagi ya, aku belum dapat snack ya, Di, sama minuman yang biasa nggak ada ya di sebelah ya. Cari ke sebelah aja ya, ya. Ini nemu. Ini dia, ungu manjalita. Rasa blackcurrant. Terus aku mau cari snack ke sebelah. Yuk. Bismillah, semoga ada. Kita beli dua aja.
jatuh. Ntar dulu, jadi ini biru apa ungu? Soalnya ini ada yang gini. Nah, yang mana yang mau diambil? Ini. Ini ya? Ini bukan biru. Mau lebih ke hitam ya? Oke deh. Ini dia. Bang. Ini dia, ini. Ini ungu kan? Ungu. Mana lagi ya, Di? Itu. Ini ungu. Bruh. Ini. Terus mataku kemana-mana loh. Bang. Heboh banget dia ya. Nih. Oke deh. Kayaknya aku rasa punya aku udah cukup. Kita cari bapaknya dulu yuk. Cari papi dulu yuk. Ayo guys, kita cari papi guys. Selain Coca-Cola, teman-teman kita menemukan yang warna hitam. Root beer nih, aku suka banget root beer nih, enak. Kira-kira apa lagi ya? Warna hitam tuh emang sedikit banget guys. Aluna dari mana aja nih sama Mami? Dapat banyak ya? Dapet dong. Wah. Tenang, tadi kan aku nyari yang warna hitam. Mm-mm. Aku udah cariin satu minuman warna ungu buat kamu. Apa? Tunggu di sini ya, aku ambil dulu. Nih, baik banget kan aku. Satu minuman warna hitam dan satu minuman warna ungu. Ini. Ih, gak mau aku. Ini. Gila, gak mau. Lihat tuh alkoholnya kurang lebih 4,8%. Gak mau. Kan ini warna ungu. Gak mau, tetap. Warna merah, warna ungu. Gak mau, mau dibeliin 10 biji juga gak mau. Ini warna hitam blackjack nih, enak gak ya, Di? Enak, wih enak katanya di blackjack. Enak abis itu gini. Aku di mana ya? Tinggal siapa? Mana berbuat tahu. Teman-teman, ini ya belanjaan kita tadi udah banyak banget guys. Ada yang warna hitam, ada yang warna ungu. Tapi emang BTS itu emang warnanya hitam sama ungu ya? Dominannya hitam sama ungu sih. Oh gitu, dominannya warna hitam sama ungu. Iya. Oke, jadi buat teman-teman, kalau kalian punya ide kita harus makan warna apa lagi, tinggal tulis aja komen di bawah guys. Mm-hmm. Sekarang kita mau cobain makan yang mana dulu ya? Aku mau makan ini dulu. Amanda yang mana? Amanda maunya ungu. Yang ungu. Padahal kamu tim hitam. Amanda kan yang hitam. Kamu tim hitam, Amanda. Makanan hitamnya enggak ada yang enak, guys. Ini Amanda, ini enak. Sambal jawara. Enak, Amanda. Jangan, itu pedes. Mami, ini aja deh. Kamu mau? Hey, Amanda. Mau. Tadi kenapa kamu enggak ngambil makanan yang enak? Ini kan warna ungu. Hey, ini aja, Amanda. Bon cabe. Oh, ini. Kecap. Cutat. Kok Amanda gak mau sih warna hitam guys? Coklat. Akhirnya persaingan makanan ini kita yang menang Una. Karena makanannya kita paling enak nih. Waduh, warna hitam kok gak ada yang enak sih. Ini enak nih Amanda. Ini Silver Queen rasa coklat warna hitam. Enak. Tapi ada kacangnya. Aku harus makan apa ini warna hitam? Aku minum ini aja deh guys. Makan pedas, pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Tadinya tuh kita mau nyari pisang ya guys ya. Pisang coklat sama pisang yang ada ungu-ungunya. Taruh. Cuman gak ada guys. Aduh, kita bingung makanya dari tadi tuh harus nyari kemana lagi. Besok-besok kalau mau bikin makanan ungu dan yang lain-lain, kayaknya bikin mie sendiri, nasi goreng sendiri. Nasi goreng ungu, nasi gorengnya pakai apa biar warna ungu ya? Nasi gorengnya? Pakai ini, kol ungu. Oh, pakai iya. Kol ungu. Kalau nasi itu kan gampang, nasinya aja dianggusin. Oh, gitu. Kamu ngapain diam-diam ngambil punyaku? Itu milikku. Itu milikku, kembalikan. Curang banget. Curang banget ya. Aku pengen ini, enak banget soalnya.
Pokoknya aku mau yang ini, aku mau yang ini juga. Enggak boleh ini punya aku. Ini aku mau. Tak boleh, tak boleh. Aduh guys, pokoknya siapa yang setuju kalau kita makan makanan warna lain, kalian tulis komen di bawah warna apa, makanannya apa, di mana, kasih tahu semuanya guys. Udah, aku makan ini yang pedes ya. Ya, itu makan mentah aja. Cuma saya harus makan ini. Ya udah, ini makan mentah aja, ini makan mentah. Kita tinggal Yuna, kita bawa semua minyak kita. Emang enak makan mentah nih, cobain ya. Nih ya, kita cobain ya. Bener-bener. Guys, ini tadi harusnya kita undi dulu, aku yang ungu. Kamu yang hitam lagi. Soalnya kan aku Blackpink udah black. Masa aku black lagi? Gak bisa, gak fair. Ini gak enak kalau dimakan mentah guys, ini enaknya harus dimasak. Oke, kalau gitu sekarang kita akan masak ini. Kamu harus habisin ini ya. Oke. Ya, selama 24 jam. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya ya. Tidak boleh like dan subscribe. Dadah. Jangan ambil punya aku. Tidak.